Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa kembali dalam channel Dame Sud. Okey, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video seterusnya. Jadi, sebelum saya teruskan video ini, kepada mereka yang baru ke channel saya, jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Subscribe gratis, tuan-tuan. Okey. Kepada mereka dah tengok dah apa tu, jangan lupa tekan butang like, dan kepada mereka yang baru, jangan lupa jangan kedukutlah untuk tekan butang subscribe. Okey, kita teruskan. Alright. So di kesempatan ini saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat, sihat sejahtera selalu. Okey, seperti yang saya janjikan, saya nak tunjuk atau review satu benda baru yang biasa je tapi barulah untuk saya. Tapi masa saya masuk dekat community dalam YouTube, ada yang tekan cover set, ada yang tekan motor baru. Tapi bukan cover set, bukan motor baru. Motor baru tu lambat lagi, tapi kalau cover set baru itu insya-Allah incoming, tapi tak tahu bila lagi lah. Okay, nak tahu apa? Stay tuned. Alright. Okay, dalam video yang pendek saya kali ini, saya nak review, nak tunjukkan kepada anda semua, nak kongsi lah kepada anda semua. Saya telah tukar side mirror baru lah. Ni side mirror baru. Side mirror baru ni. Okey, yang ni yang Superbike punya. So, tapi yang telah dimodifikasi untuk dimasukkan ke kapcai. Harga dia boleh tahan jugalah, tapi taklah mahal sangat. So, kita tengok. Ini dia, side mirror. Okey, side mirror. Ya, kita dia bagi yang, dia ada berbagai warna. Warna hitam, warna gold, warna merah. Ikut kita pilih. Saya beli kat Shopee. Kalau siapa nak beli, bolehlah tekan link pada description saya ke bawah nanti. Okey, apa yang cantiknya adalah satu bentuk dia. Sepatutnya kalau di Superbike, dia bukan bentuk lagu ni. Dia posisi dia adalah benda ni ke atas gini. Dia okey, dia macam naik ke atas terus ke sini. Yang ni ke depan, biasanya dia di sebelah sini. So, tapi oleh kerana untuk dimodifikasi pada kapcai, so dia kita punya kaki apa nama pengikat pada handle kita ni terpaksa pasang lagu ni. So dia akan bentuk gini dah, tak seperti Superbike lah macam sayap tu. Tapi tak apa, memang lawa. Tak percaya tengok. Memang lawa. Okay, lawa. Okay. So cara nak adjust dia, okay, bila kita pasang ni simple saja. Saya tak tunjuk cara nak pasang sebab macam side mirror lah. Dia punya skru kat sini, kita buka dia tudung plastik ni, skru kat dalam ni. Okay, kita adjust mengikut pandangan kita biar nampak ke belakang. So di posisi ni, posisi cermin ni kita boleh ubah. Kita boleh ubah. Okay, contoh. Okay, kita boleh ubah. Kita boleh ubah. Jadi saya ni ketat sikit sebab saya ada ketat kat sini lah, supaya tak bergerak. Okay, kita tengok posisi kita selesa macam mana. Tapi kalau berbanding dengan yang standard, memang tak boleh lawan, tak boleh nafikan lah. Memang yang standard lagi baik sebab dia punya cermin ataupun dia punya kita mirror, kita dapat tengok yang jelas berbanding yang kecil ni lah. Tetapi bagi mereka yang tak suka pakai apa nama side mirror yang macam tanduk tu, jadi lebih baik daripada tak ada langsung. So kita pakai yang kecil gini lah, at least kita nampak juga belakang, dan yang penting tak kena saman ke polis ya, atau CPC. Okey, insyaAllah as long as kita ada cermin sisi. Okey, alright. Untuk pengetahuan anda semua, dari segi dia punya clear, tengok ke belakang tu memang clear lah. Okey, tengok. Okey, memang clear. So jadi tak payah risaulah berkaitan dengan cermin tu bergetar ke tak bergetar ke. Memang dia memang stabil, tak bergegar. So dia punya memang clear, cuma dari segi saiz saja kecil sedikit berbanding yang standard. So biasalah, nak lawa, nak cantik, nak handsome ni perlu korbankan dia punya keefektifan dari segi praktikal. So kalau anda rasa memanglah cermin ni kecil, better pakai yang standard punya. Memang mantul, memang clear lah untuk kita pandang ke belakang. Tapi mereka yang nak mementingkan kehandsoman, mementingkan kecantikan, boleh pakai yang ni lah daripada tak ada langsung. So bagi mereka yang tak suka pakai side mirror yang besar kedabak tu, saya rasa alternatif pada anda semua adalah cermin side mirror macam gini. Cantik, jelas, clear dan juga stabil. Okay. Inilah, saya rasa ini sahaja perkongsian pada hari ini. Memang simple video saya hari ini. Saya tak tunjuk cara tutorial sebab semua orang dah faham, dah tahu macam mana nak pasang. So saya teruskan kepada review je lah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja video saya kali ini.
Jadi jika video ini memberi manfaat kepada anda, jangan lupa untuk like, share, komen and subscribe. Subscribe itu gratis tuan-tuan. Dan juga pada makan baru kesini saja, jangan lupa untuk subscribe. Janganlah tengok saja, tekan butang like dan subscribe. Ini memberi semangat sikit pada saya untuk buat-buat video yang seterusnya. Okey. Jadi itu saja hari ini. Semoga beberapa kali nak ulang kan. Tapi itulah saya, niat saya sebenarnya. Bila saya buat video ni, saya berkongsi kepada anda semua supaya anda boleh ambil ilham ataupun ambil idea. Jadi tak nak ikut pun tak apa sebenarnya. Tak kisah pun. Alang-alang saya buat, saya kongsi kepada anda semua. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja dahulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.